Oke, okay, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, teman-teman semuanya. Uh, selamat datang di acaranya Kang Reza nih, sebetulnya sama Kang Rafli yang bikin-bikin webinar seperti ini. Jadi, titelnya hari ini adalah seri webinar alumni SMP 5 Bandung Angkatan 1990, kreatif dan produktif di masa wabah COVID-19. Saya, Iwan Sidkar, akan menjadi moderator selama satu jam ke depan, dan uh, topik kita hari ini sebetulnya sangat berat. Kenapa saya bilang sangat berat? Pertama, uh, kita udah masuk ke satu minggu terakhir di bulan Ramadan, untuk yang berpuasa sebetulnya itu masa-masa yang sangat kritis. Yang keduanya, sekarang kita mulai jam 4 sore, artinya kurang dari dua jam lagi kita akan berbuka puasa, padahal topik yang kita bahas sangat berat, yaitu berkaitan sama food and beverage sama bisnis kuliner khususnya yang ada di kota Bandung. Jadi tahan dulu, buka puasa terlalu cepat karena kita mau ngabuburit dulu sama teman-teman kita yang udah hadir di Zoom meeting sore ini. Oke, okay. uh, bersama kita sore ini, alhamdulillah sudah kumpul. Yang pertama adalah Teh Firna Karyuza. Karyusa, uh, teman kita semenjak SMP 5 dulu dari mulai tahun 87, lulus 90. Teh Firna ini adalah FNB Consultant. Kemudian yang keduanya adalah teh Erlin Lindawati. Teh Erlin ini eh, sebagai penikmat kopi di Bandung, tapi dia juga tentunya bisnis kuliner yang ada di kota Bandung. Oke, nggak lama-lama lagi kalau kita ngomong bisnis kuliner di kota Bandung, sebetulnya sejak dulu banget udah nggak ada habis-habisnya. Zaman kita kuliah nambah juga bisnis kulinerannya sampai kita saat ini udah mulai punya anak-anak kita dewasa bisnis kuliner di Bandung juga ada habis-habisnya siapa yang nggak kenal Marbangsan? Oh, siapa yang nggak kenal Batagor Isan? Dan kalau sekarang kita lewat di Jalan Bengawan mulai dari ujung di Jalan Ahmad Yani sampai ke celah sana bisa dihitung berapa banyak kedai kopi yang ada di sana. Oke. Okay? Nah, langsung aja, sekarang uh, saya minta teh uh, Firna dulu. Alhamdulillah, udah bisa gabung tadi, ada sedikit masalah, tapi sekarang udah bisa gabung. Teh Firna mungkin bisa cerita dulu tentang uh, kegiatannya saat ini, apa aja yang terutama yang berkaitan sama FNB Angga, teh Firna oke. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya, selamat bergabung. Maaf, tadi ada gangguan sedikit ya. Oke, okay, saya mau cerita dari mana nih? Dari awal aja, ya. Dari awal, boleh uh, Dari awal, saya di bidang kuliner ini. Waktu itu, uh, saya sebenarnya lamanya di Jakarta nih, terus mm -hmm. sempat ke Bali, dan akhirnya back to Bandung. Nah, saya itu diminta untuk manage kopi anjis. Waktu okay. itu, nah, kopi anjis ini kan konsepnya memang uh, marketan kan anak muda. Terus memang uh, visinya itu untuk berkumpulan anak muda, komunitas, apapun itu biar kreatif. Terus uh, bisa juga apa namanya? Mereka spend time di Kopi Anjis dengan uh, harga yang murah dan makanan yang enak. Karena di Bandung itu kan memang lidahnya pilih ya. Harus enak dan murah. Tantangannya di situ. Nah, jadi sebenarnya uh, konsepnya itu kopi anjis uh, membawa makanan lokal ya jajanan lokal di Bandung untuk dibawa ke kafe. Jadi dibikin suasana kafe tapi makanannya makanan jajanan Bandung awalnya seperti itu. Nah uh, waktu itu kan memang lagi happening itu kayak cilok ya, yang kayak gitu-gitu terus kayak apa uh, es Milo yang seperti itulah. Nah dari situ. Uh, berkembanglah um, apa menunya tersebut jadi uh, tantangannya waktu itu bagaimana kita bikin makanan yang murah meriah enak tapi suasananya juga uh, suasana kafe nyaman lah nah selain uh, selain kita memang di kulineran itu memang uh, selain makanan yang harus enak dan murah Bandung itu tentu saja kan servis ya itu udah jelas. service nomor satu, kenyamanan nomor satu juga. Nah, gina, gimana caranya supaya saya itu pengennya gini, anak-anak muda Bandung tadi nggak cuma berkumpul aja, nggak cuma uh, ngalor ngidul atau apa grup-grupan nggak jelas, cuma ngopi. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen ada uh, positifnya. Nah, gimana caranya ya? Saya waktu itu bikin aktif apa aktivasi bersama uh, Komunitas-komunitas yang ada di Bandung lebih ke positif ya. Nanti saya bikin aktivasinya di Kopi Anjis. Waktu itu memang saya bikin, bikin eh, kerjasama dengan komunitas itu dengan berbagi nasi. Misalnya, jadi anak-anak Bandung itu selain berkumpul, mereka juga e, bisa ikutan untuk berbagi nasi. Kalau misalnya nggak nyumbang juga bisa ikut kegiatannya, aktivasi dengan komunitas berbagi nasi. Terus dengan sedekah buku itu kita bikin uh, apa boot bukan boot sih uh, tempat kayak kayak, kayak stall gitu di setiap store. Yeah. Jadi uh, setiap customer, customer itu bisa drop buku di sana. Untuk nanti disedekahin bukunya itu buat anak-anak di seluruh Indonesia. Terus ada juga dengan Bandung Clean Action. Jadi setiap hari Senin itu kita juga uh, edukasi kelas customer itu supaya tidak buang sampah sembarangan, membawa tamber sendiri ya seperti itulah. Terus untuk ini juga apa bersama dengan Rumah Cemara waktu itu kita aktifasi eh, apa visit test, visit test. Terus sosialisasi juga untuk eh, awareness HIV untuk anak, anak muda kenapa saya bikin bersabar dengan komunitas rumah cemara karena memang waktu itu eh Jabar kan lumayan tinggi ya yeah. ininya HIV jadi supaya mereka sadar ternyata ternyata banyak juga customer maksudnya anak, -anak muda bantu nggak ngerti masalah itu tapi kita bikin supaya si sosial sosialisasi tersebut tidak terlalu serius ya karena kan mereka pasti akan takut ya jadi, gimana cara? Gimana suasananya dibikin nyaman? Mereka kayak ngopi-ngopi terus sambil makan, tapi sambil bisa bersosial, apa sambil mendengarkan sosialisasi. Terus juga mau nanya-nanya secara privasi, juga bisa gitu. Jadi, mereka tapi eh, yang penting adalah message -nya nyampe. Terus juga waktu itu saya juga bikin sama potat, berarti untuk anak-anak Down -anak Syndrome kita bikin eh, kegiatan gitu kan, misalnya eh, bikin menghias menghias apa uh, bapak misalnya ada save nya sama anak-anak Down -anak syndrome jadi biar sama anak-anak uh, customer juga bergabung jadi menghilangkan stigma lah mereka tidak melihat anak-anak Down -anak syndrome itu negatif jadi bisa bisa bareng bisa bergabung itu sih aktivasinya supaya lebih ada value nya selain ada makanannya terus okay. uh, hmm? dan uh, semuanya itu artinya teh Firza ini lakukan di uh, kopi anjisnya itu sendiri ya nggak mm -hmm. nggak enggak di tempat mm -hmm. lain artinya, karena nah, e, menyelenggarakan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, punya dampak sosial, mm -hmm. kolaborasi sama komunitas dan dilakukan di tempat mm -hmm. yang dalam tanda petik happy asik dan ini segmennya kelihatannya apakah yeah. memang anak muda atau ada segmen khusus kalau di kopi anjis ini? Kopi anjis karena memang Uh, makanan yang murah berarti anak muda semua, ya. Rata-rata, rata-rata. Hmm. tapi ada juga sih. Uh, kita marketnya semua, tapi rata-rata memang anak muda. Oke okay. ya, jadi untuk ke uh, bagian awal, makasih banyak ya, Teh Firna. Teh uh, Firna sambil nungguin uh, siapa, Erlin ya. Dulu um, sebetulnya, kalau bisnis di Bandung ya, kan bisnis. Uh, Semacam bisnis kopi sekarang ini kan pelakunya banyak, banyak banget ya. Seperti saya bilang tadi kan di Jalan Bengawan aja udah berapa banyak gitu. Dengan caranya masing-masing, dengan menunya masing-masing gitu ya. Kiat-kiatnya Teh Firna sih biar bisa tetap jadi paling nggak bisa ngambil porsi yang lebih besar dari porsi kue yang ada di bisnis kopi ini khusus. Oke, okay, sebenarnya gini, waktu masih mengerjakan kopi aja kan memang masih belum begitu banyak ya kedai kopi berjamur itu sekitar 2015 ke atas baru berjamur banyak sekali. Uh, apalagi sekarang nggak cuma kafe ya, jadi ya uh, ekspres-ekspres pun sudah berjamur sekarang ya. Uh, kiat-kiatnya gini, uh, kopi itu memang harus ada uniknya, ada signature-nya. Signature-nya Uh, itu dibagi, memang ada yang khusus buat penikmat kopi, atau memang yang uh, buat untuk tren aja. Kalau untuk tren itu pasti kita main di uh, brand biasanya. Ya brandnya apakah memang harus unik, ya, yang supaya di, Gampang diingat gitu kan? Atau packagingnya memang bagus, rasanya sih standar, biasanya gitu kalau untuk penikmat kopi mereka tidak akan mau yang <coughs> uh, yang kopi kekinian mereka tetap harus by proses ya di kafenya benar, benar yang lebih ke manual sih kebanyakan kalau penikmat kopi kayak kayak fisik sih aerospace kayak gitu tapi kalau kalau untuk yang kekinian ya kiat-kiatnya memang harus unik dari brandnya itu harus unik terus uh, promosi itu jelas promosinya harus uh, ini ya sering ya. Biasanya gitu. Terus uh, apa namanya bisa nge harga udah pasti. Harga itu harus harus murah sih, murah dan enak. Dan tapi gini ya saya masih agak penasaran dikit ya. Kadang-kadang hmm. kalau di kedai kopi yang ada seperti sekarang ini lah. Contohlah anak saya itu ya beli kopinya mungkin segelas tapi nangkringnya dua jam tiga jam hmm. wifi gratisan hmm. terus hmm. nah dari sisi uh, uh, apa pebisnis ya sebetulnya ngadepin fenomena seperti ini apa sih yang bisa dilakukan gitu ya kan kalau saya hitung hitungannya hmm. ya biasa itu kalau bisa dipakai katakanlah sama tiga orang di berbeda, berbeda kan mungkin lebih menguntungkan dibanding satu orang tapi dia pakainya tiga jam nah, tapi mm -hmm. gimana sih? Nah, kalau di gini ya, kalau pengalaman saya sih waktu itu karena gini, karena misalnya WiFi-nya juga bagus, makanannya juga murah, mereka sering pesan sih. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kafenya lumayan mahal, itu yang agak susah ya. kafenya hmm. cuma menyediakan kopi, terus agak lumayan mahal, tapi cuma foto-foto aja kayak karena Instagramable mebel, Instagram aja ya itu yang agak susah ya kiat-kiatnya memang harus membuat menu lain yang bisa ngegrab e, market yang selain anak muda tersebut jadi bisa subsidi silang ibaratnya okay. paling begitu oke okay. mm -hmm. okay. kelihatannya Tehlin udah bisa masuk lagi ya halo Tehlin bisa dengar udah 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 oke okay. nah jadi sekarang uh, kita ke Tehlin dulu ya. mungkin Tehlin bisa cerita cerita dulu tentang kegiatannya apa aja sih yang dikerjain dan tentunya yang ada kaitannya sama bisnis kuliner yang ada di Bandung ini. Mangga, silakan. Saya nah, sih uh, sebenarnya karena senang jajan aja kali ya. Terus hmm. senang-senang ngopi, senang cobain kopi di mana yang ada baru pasti dicobain. Di mana-mana hmm. kalau pergi-pergi juga pasti nyobain. Hmm. Dicarilah, itu mah, gitu. Dan hmm. ya, apa ya, kebenaran? ya saya harus nge-iniin apa namanya? Salah satu coffee shop yang biar bisa tetap yang punya ciri khas sendiri gitu loh. Jadi nggak kayak kopi yang pada yang sekarang ngejamur gitu. Gimana cara mempertahankan itu aja sih di belakang itu mah mensupport hmm. itu. Mm -mm. Sama apa ya ya buat sekarang karena lockdown banyak banget yang minta tolong uh, promosiin makanannya gitu hmm. ya. Untuk sekarang sih kita uh, eh, saya sih kebenaran sekarang sih saling bantu ya udah hayu gitu gitu aja sih, apalagi cuman gitu aja dan kebenaran saya senang nyicip-nyicip ya kalau oke, okay, hayo gitu boleh gitu kan nggak semuanya saya uh, upload nggak semuanya saya ban, uh, bukan bantu ya, ya ada yang sebagian memang untuk uh, dibantu betul sih saya tahu karakter, karakter uh, rasanya gitu kalau dari kuliner sih. Nah itu tadi kan tadi Teh Herlin juga bilang ya, jadi tentang misalkan ngebantu ada teman-temannya yang terin tolong dong dipromoin apa segala macam uh, yang minta kan mungkin jauh lebih banyak ya dibanding yang di tanda petik di upload atau di share kan gitu kira-kira ya. gitu apa enggak ya Nah Terlin kira-kira ya gimana sih melakukan semacam hmm, seleksi ya sehingga produk yang di Sebarluaskan itu juga memang tahu persis. Oh ya memang rasanya begini kualitasnya begini. Seperti apa sih yang dilakuin biasanya? Tapi bisa lihat dari uh, apa dari uh, kualitas apa bahan bahannya dulu yang dibikin dia uh, sehat apa yang gitu gitu. Terus cara bikinnya kebetulan uh, yang saya, ini juga saya tahu orang-orangnya dan sebetulnya sih saya harus lebih tahu orang pribadi pribadi orang-orangnya lebih kenal lebih dekat gitu loh. Hmm. Jadi, tahu cara bikinnya seperti apa orangnya, pasti tahu cara bi maksudnya pembuatannya pasti tahu. Kejadiannya juga saya harus tahu, gitu loh. Hmm. Hmm. Biasanya sih dari situ. Nah, kalau kan bisnis ini sebetulnya mulainya bukan pada saat wabah COVID ini aja ya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga udah pernah dilakukan gitu ya. Tapi menurut pengalamannya, Teh deh di masa sekarang ini, kira-kira trennya itu orang yang minta tolong untuk di... Nah, endorse lah, segala macam. Naik, stagnan, atau turun? Hmm, kalau sekarang sih naik ya. Hmm. Mm -mm. Ada nggak? Kira-kira memang menurut Teh kenapa ya kok misalkan naiknya itu kira-kira kenapa atau alasan apa yang orang-orang kok kecenderungannya sekarang bisa jadi seperti itu? Naiknya sih sekarang mungkin banyak orang untuk Uh, karena banyak banget kan ya ada yang bilang yang <tuh> beli 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 sesuatu dari temennya, mungkin itu kali yang jadi banyak gitu kan? Nah gitu, jadi mereka saling itunya gitu sih mungkin di situ jadi naiknya ke makanan gitu apalagi sekarang sih kayak gitu. Oke, okay. nah um, saya balik lagi ke Teh Firna ya, karena Teh Firna ini juga kan uh, food and beverage consultant ya. Setahu saya kan diantara beberapa jenis uh, bisnis yang nggak ada matinya itu diantaranya food, fashion, nah, tuh ya. Nah teori itu tuh kira-kira berlaku benar apa enggak sih? Dan uh, di tengah suasana seperti sekarang ini di mana orang-orang pada tinggal di rumah gitu ya, kreativitas utamanya sebetulnya kalau orang mau bisnis uh, makanan itu apa yang paling penting? Apakah dia misalkan ya? Diversifikasi produknya dulu, apa harganya atau apalah. Yang pasti kan rasa sama harga itu paling penting hmm. sebenarnya. Uh, untuk COVID ini uh, bisnisnya itu justru yang lebih berjalan bisnis rumahan kalau saya bilang. Okay. Yang tadi Bu Erlin bicar bicarakan ya. Jadi mode-mode mode itu lebih lebih kencang ya, lebih lebih pengaruh daripada misalnya kita uh, memakai media medsos yang lain katakanlah sekarang kan lagi psbb ini semua kafe tutup ya yeah. jadi mereka ada memang harus tutup tutup sama sekali atau memang yang bisa buka tapi uh, khusus delivery tapi tetap aja walaupun kita menggunakan uh, platform media lain untuk diskon promo dan lain-lain ya ternyata itu tidak sebanyak uh, kalau misalnya memang kita uh, offline yeah. mm. intinya begitu tergantung kekuatan kafe tersebut mm. katakanlah kalau misalnya kayak kopi kalau misalnya kita jual kopi, kenapa sih orang mau ngopi itu? Kan berarti memang datang ke kafe sebenarnya. Enggak hmm. cuma kopinya aja. Mereka pengen ngobrol, pengen uh, menikmati suasananya, atau ada yang pengen foto-foto. Tapi kalau misalnya kopinya dipakai online, cuma uh, delivery ke rumah, feelnya enggak dapat. Mereka nggak mau. Mereka tetap harus offline gitu kan. Harus dine-in lah, katakanlah seperti itu. Tapi kalau makanan masih lumayan. Makanan kalau customer-nya sudah sudah reguler atau sudah apa um, biasa untuk um, sudah terbiasa mencicipi makanan di kafe tersebut itu tuh kan ada rasa ini, kayaknya pengen makan di kafe ini deh, yeah. pengen nasi goreng ini deh gitu kan mau nggak mau pasti mereka akan delivery gitu walaupun tidak tidak harus tidak harus datang juga mereka akan mengejar itu delivery tapi tetap saya lihat juga kecenderungannya ini untuk kafe uh, dan resto terus terang aja memang agak menurun Walaupun okay. ada delivery, tidak se, tidak se apa sebesar yang sebelum COVID. Tapi untuk produksi rumahan itu naik. Misalnya kayak uh, yeah. cake cake ya, apalagi sekarang mau Lebaran, Cookies hmm. juga naik. Terus sekarang ada juga yang jual kayak ayam ayam goreng one hole gitu ya. Itulah laku yeah. loh rendang. Apalagi itu lebih lebih justru lebih im apa im lebih bagus, lebih tinggi yeah. malah kalau saya bilang. Saya jadi setuju, ya, sama yang disampaikan sama Teh Firna tadi, ya. Bahkan tadi pagi, waktu saya sahur, ya, jadi kayaknya itu pesannya dari sama orderan lewat teman juga, itu pais peda, pais uh, tahu, sama uh, telur asin, sama satu lagi, itu pais ayam. ya. Jadi, itu adalah benar-benar asli makanan rumahan yang gimana, ya, um, kita rasanya kangen. simple banget ya, kangen juga ya, <laughs> tapi simple banget untuk cara ngedapetinnya gitu ya, dan infonya itu dapatnya justru dari dari teman, dari kolega, dari komunitas ya, dan ya, harganya betul. juga kalau menurut saya luar biasa affordable ya, untuk produk semacam itu kita tinggal telepon, tiba-tiba makanannya udah digantung di uh, pagar rumah dan seterusnya, kira-kira gitu. Tapi menarik sekali. Dan uh, berikutnya saya balik ke teh Erlin hmm. ya. Saya tahu, Teh Helin, ini kan bisnis uh, coffee shop-nya kontras. Jadi, teman-teman yang nanti insya Allah belum sempat ke sana, tempatnya nyaman banget, gitu ya. Teh Helin ngadepin suasana seperti ini, di kontras seperti apa sih, Teh? Uh, ya, turun-turun jauh lah pasti ya. Apalagi sejak hmm. harus tutup, harus kayak gitu kan. Tutup-tutup. Hmm. Cuman, uh, kita jadi buka online itu sampai jam 11 malam untuk hmm. delivery. Dibikin, diputer waktunya jadi buat yang malam-malam kita sampai jam 11 malam masih terima masih terima order dan masih pay gojek di, di dikirim gitu loh yeah. e, kalau sekarang kena Ramadan dan udah boleh dan orang pada gimana ya padahal tutup tapi ada buka kita nggak banyakkan kok gitu kan ya udah deh gitu kan jadinya ujungnya cuman ber ya kalau cuman yang kenal-kenal aja sih dibukain deh gitu loh yeah. jadi, Uh, sekarang kan uh, asalnya kan kita sebenarnya yang kontras itu sebenarnya enggak pas pertamanya kita enggak ada yang plastik plastik no plastik gitu ya Tapi karena sekarang kan susah untuk delivery pun kita pakai botol kan sebetulnya Dan sekarang masih pakai botol pakai botol kaca gitu kan Tapi karena susah juga dapetnya sekarang jadinya susah kan ya Jadi ya kita coba plastik yang bisa uh, isi ulang gitu kan jadinya gitu dan tetap sekarang ada yang cuma take away udah bisa gitu kan, cuman bukan yang dan in yang cuman jalan, bisa pesen dibikin gitu aja, okay. gitu. Jadi artinya memang um, bisnisnya tetap running, tapi bahwa di sana ada modifikasi service, kemudian yeah. juga packaging dan sebagainya, itu adalah bagian untuk mengadaptasi lingkungan yang memang sekarang lagi agak berubah, gitu ya? Mm. Oke, okay. ya. um, menarik sekali sekali lagi Teh Firna sama Teh Erlin. dan uh, sekarang udah ada beberapa pertanyaan ya. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di uh, sesi ini sudah disampaikan uh, pertanyaan lewat chat. Yang pertama dari Teh Yohan. Halo Yohan, apa kabar? Jadi Teh Yohan mau tanya, kafe teh harusnya semua nggak bisa dine in kan ya? Tapi kok masih ada yang bisa buka ya? Atau ada syarat-syarat tertentu supaya bisa buka? Enggak, mungkin teh Erlin dulu, habis itu teh Firna juga boleh eh, ngerespon pertanyaan teh Yohani. Uh, Halo. Uh, Sebenarnya sih, uh, waktu pertama kita nggak boleh buka, kita memang nggak buka. Tapi, uh, makanya itu dia sebilang, bukanya itu bukan karena memang nerima banyak gitu loh. Jadi memang kalau misalnya, phone by phone berapa orang yang datang. Kalau saya sih gitu, kalau kontras ya maksudnya kalau kontras hmm. gitu. Ada hmm. orang yang datang eh nelpon. buka dong, buka nggak Tutup. Tapi kita uh, pengen ke situ deh berapa orang ditanya dulu memang mau kita mau meeting berapa orang. Oh ya udah. Cuman ber itu kita close lagi. Kita pagernya tutup lagi gitu loh. di Ini telepon jadi, jadi benar-benar orang-orang yang cuman uh, tahu tahu dan by phone dulu. By appointment dulu janjian jam berapa datangnya gitu baru kita bisa gitu nggak nggak yang open yang semua orang bisa datang gitu memang gitu dan memang nggak boleh banyak banyak itu aja sih dan memang kotas juga memang kecil ya jadi memang nggak akan sepadat uh, kafe kafe lain kita. Gitu. Jadi coffee itu very limited persons ya yang bisa oh, dine oh, in, in lah gitu. kira kira yang gitu ya yang kita, waktu kita waktu juga memang kenal waktu dan waktu ya, waktu. ya, ya gitu. lebih dari sekedar customer ya kira kira gitu ya Terlin ya. Nah, Oke. Okay, okay. Manusia di situ oke, okay, oke. Okay. Kalau menurut Teh Firna, gimana tentang uh, apa tadi? Dine in, itu tadi oke. Okay, memang betul ya yang tadi Teh Erlin uh, ceritakan. Jadi, selama PSBB itu kita memang tutup total. Nah, kita main di online ya kan, tapi tetap juga ya. Kadang-kadang ada regular customer yang harus saya mau meeting nih. Saya perlu tempat gitu. Jadi, kalau regular customer, kita juga tanya dulu gitu kan? Jumlahnya memang harus... Uh, limited, kalau misalnya ada lagi regular customer yang mau meeting, ya kita atur waktunya. Bapak ini kira-kira berapa jam nih? Oke, okay, katakanlah hmm. kita limit 2 jam nanti. Setelah itu, baru next customer itu pun yang benar-benar regular customer, jadi tidak pack di kafenya. eh, uh, hmm. terus nggak bisa juga yang berlama-lama lah. Jadi, kita kita limit lah uh, timingnya seperti itu. Ini uh, overall, berapa lama sih kalau mau meeting sambil dine-in di cafe itu. Kadang-kadang kalau misalnya. Bapak-bapak juga. kalau Sekaligus tiga jam ya. Kalau udah ngopi. <laughs> oh. <laughs> ya. Boleh, <laughs> ya udah-udah. Ya udah-udah kita limit juga. Aduh sebentar udah Sebentar masih ada aja gitu. Jadi ya tetap. Kita kasih pengertian. Sebenarnya sama regular customer. Bapak-bapak maafkan. Uh, kita memang nggak buka dine-in. Tapi memang. Hmm. Karena ini adalah apresiasi. Terhadap regular customer. Boleh kita buka. Tapi tetap kita uh, harus hmm. mengikuti SOP. Yang sudah ada. Mereka ngerti kok. Oh. Mm -hmm. Oke, okay, makasih Teh Herlin sama Teh Firna ya. Berikutnya ada pertanyaan ini dari Kang Robi. Dia kayaknya ditinggal di Bekasi. Ini dia tanya, "Kalau bisnis kuliner rumahan, apa harus temen kesehatan atau BPOM?" Dan sebagainya lah ya, kira-kira gitu. Jadi dia tanya tentang aspek legalitas. Mungkin ini ada kaitannya sama bagaimana monitoring, atau apapun juga tentang makanan yang beredar di masyarakat. Mungkin bisa teh Erlin dulu. Kalau bisnis rumahan yang memang baru-baru kan untuk legalitas kan lama ya. Keluar legalitas itu lama banget loh gitu. Jadi uh, untuk sementara ini sih yang jelas, kalau, sa kalau saya pribadi pasti ke personal, ujungnya baliknya ke situ lagi. Hmm. Jenisnya apa enggak kayak gitunya. Sebenarnya sih harus ada. Yang namanya izin itu harus ada gitu. Kode produksi, tanggal produksi, tanggal expired itu memang harus ada lagi biar nggak banyak nanya juga sama kita ya, gitu kan ya, ya. Itu sih memang harus, tapi untuk sekarang proses sih itu ya, jadi beda -beda, nanti biasanya suka ada kemasalahan yang lebih bagus lagi, misalnya Kayak saya dapet uh, Kemarin tuh pertama dari box, cuma box biasa, terus tiba-tiba seminggunya lagi dia uh, lebih bagus lagi, terus sekarang lebih bagus lagi gitu, hmm. mungkin jadi izinnya pun proses gitu, nanti tiba-tiba suka keluar izinnya kok tapi memang sebetulnya harus ada izin Oke, okay. kalau teh Firna gimana nih respon tentang apa sih urusan izin dan sebagainya ini, khususnya okay. untuk makanan yang Lampar. memang versinya rumahan ya, bukan yeah. pabrikan hmm. gitu ya kalau rumahan itu mungkin terus, uh, ini kan masalah trust dulu ya Kalau rumahan Jadi Pasti disebarin deh, Itu circle-nya dulu Circle-circle yang terdekat dulu Selagi Selagi itu berproses Ya kan Sambil juga Melakukan izinnya Kalau untuk masalah Masalah expire kan Mereka juga sudah tahu ya Katakan misalnya rendang Expire-nya 3 bulan Misalnya yeah. dengan syarat Masukin ke freezer Dan lalala Gitu yeah. Nah, Tapi Nah, yang susah itu sebenarnya proses uh, dari dinkes sih. Dinkes ya. tuh lama banget ya, ya. Ternyata dan itu nggak uh, bisa sebulan dua bulan ternyata. Ya kalau saya saya bilang sih uh, tidak apa-apa. Uh, sebarin di circle yang kita de yang dekat-dekat dulu. -dekat, itu kan motu motu itu kan juga akan akan lebih besar ya impact. Ya, tapi jangan lupa juga. Kalau memang serius di bisnis rumahan ini ya tetap uh, harus ada apa izin kesehatannya, BPOM dan sebagainya tetap harus, harus dilakukan gitu. Sambil lah ibaratnya seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Makasih oh. Teh Firna ya, Teh Erlin juga. Ini sambil nunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya bisa ke Teh Erlin lagi ya. Teh Erlin kan kesempatan untuk berbisnis itu sebetulnya banyak banget ya bisa bisnis jasa pariwisata misalkan ya bisa bisnis percetakan bisa bisnis dan sebagainya tapi yang jadi alasan paling gede kenapa Teh Edwin diantaranya apa ya berniat untuk bisnis di bidang kuliner itu apa sih alasan yang utamanya selain tadi ya saya suka icip-icip misalkan gitu. Iya, sebetulnya sih karena saya suka jajan itu aja. <laughs> seneng jajan orang juga tahu jadi jangan pasti kalau misalnya ke ini seneng jajan seneng ngopi jadi ya oh mungkin ya udah jadi kan kalau misalnya sama kitanya masuk juga kan enak gitu ya sama hmm. kitanya juga seneng gitu hmm. Hmm. Gitu. jadi itu aja sih saya sih terus ya peluang juga kan makanan uh, ya orang pasti kalau ada yang baru mau coba mau coba mau coba gitu ya yeah. hmm. ya kan hmm. Hmm. jadi itu aja jadi emang passionnya hobinya memang di makanan ya tapi kalau lebih detail lagi ke teh Firna ini yang mau saya tanya ya. Di bisnis makanan ini terutama tentang kafe itu. Um, return of investment-nya kan agak jang nih, gini ya. Nah, menyiasati buat mereka yang katakanlah pengen punya passion di bidang kuliner, tapi juga punya modalnya enggak terlalu besar juga. Gimana sih kiatnya milih bisnis kuliner yang pas, tapi apa ya balik modalnya juga nggak lama-lama banget. Franchise sih kalau balik modal nggak lama-lama banget. Franchise. <laughs> iya, <Yang paling. laughs> kalau memang dari iya itu paling aman ya sebenarnya paling aman karena gini kita sudah tahu ya uh, oh berapa gitu kan hmm. tapi tergantung franchise dulu kita harus tahu dulu katakanlah sekarang yang lagi musim misalnya donat gitu ya hmm. ya kita harus tetap detail ini tuh donatnya seperti apa terus kadang-kadang gini market Jakarta sama market Bandung belum tentu sama di Jakarta laku belum tentu di Bandung tetap kita harus hati-hati ya apakah cocok franchise ini harganya juga cocok rasanya cocok dengan uh, market di uh, area kita itu sih yang lebih aman, tapi kalau misalnya mau dari nol, itu agak susah juga ya. Terserah <laughs> kalau dari nol, berbeda nol, makanannya harus dari sendiri. Belum uh, itu nggak bisa diprediksi juga, karena kan sekarang berjamuran nih. Yang paling aman sih, franchise. Kalau saya bilang, jadi sekali lagi, cepat. nah jadi, mm -mm. nah itu ya, buat teman-teman yang punya rencana untuk bisnis uh, kulineran, ini konsultan uh, F&B itu udah. Bilang, franchise yang paling aman, ya. Kalau dibilang aman itu, franchise itu kira-kira berapa lama, Teh Firna? Lima tahun, tahun? Di bawah itu kok, di bawah itu. Di bawah itu bisa, ya? Iya. Bisa tergantung ya, kadang-kadang kalau misalnya memang katakanlah franchise ayam geprek itu setahun, dua tahun juga bisa sih. Hmm. Yang gimana yang happening ya, <laughs> yang happeningnya aja dulu. Nah itu biasanya cepat. Hmm. Sekarang Jadi kan kalau ya. Justru kalau saran TVN juga ya sama kan. ngikutin yang lagi happening aja artinya. Jadi kayak sekarang ya misalkan lagi bisnis kopi ya udah kita ikut kopi. Enggak, harusnya sih kalau misalnya sekarang kopi udah berjamur gini kita harus cari yang lain dong. Hmm. Harus yang lebih unik lagi. Kopi udah banyak gitu kan. Orang bingung loh nyari kopi mau yang mana karena taste berbeda-beda. Menurut orang ya A kopi kopi ini enak, sama B hmm. kopi ini enak. Itu masalah taste balik lagi. Tapi kalau sekarang ke berjamur masalah apa bisnis kopi, ya kita coba kreatifin. Kopi plus apa gitu loh ya kita bundling lah kopi plus apa yang bikin orang oh iya, kalau aku beli kopi ini saya ternyata dapat dapat makanan ini yang ternyata nggak ada di uh, kedai lain, lain. nah hmm. ah, dibikin kreatifnya dibikin itu aja bikin bundling. oke okay. ya benar teh Elin mau tambahin ya so, kalau kopi kan e, gini kalau kopi kan untuk bertahannya memang harus punya ciri khas ya gitu aja hmm. ya kan ya ya harus punya khasnya hmm. jadi kalau kopi itu kayak yang kalau misalnya yang berjamur gini kan standar rasanya sebetulnya gitu. Betul. Itu aja, pasti orang nyari ke yang benar-benar kopi. Gitu. Oke, okay. ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Kang Rafli. Ini buat dua-duanya deh, Teh Firna sama Teh Erlin. Untuk memulai bisnis kopi shop sebaiknya memulai dari mana? Apakah dari lokasi, dari SDM, atau barista, atau koki dulu, biar ingin berbeda dengan tempat lain, itu maksudnya. Oke, okay, mungkin teh Firna dulu deh. Firna dulu, Dari mana dulu nih? mulainya? oke, okay. kalau kopi itu hubungannya dengan barista nomor satu ya? Karena uh, barista itu harus uh, mencakup skill yang eh uh, ya. Misalnya, dia harus tahu jenis-jenis kopi seperti apa. Jadi, bukan di sini tuh barista sama operator tuh. Kadang mereka, kadang orang-orang nggak -orang tahu ya yang... Mengoperasikan mesin dianggapnya barista, padahal itu bisa operator, uh, seperti kayak kedai kopi yang terkenal, ya, yang internasional. Itu ternyata mereka bukan barista, mereka operator. Jadi, mereka sudah tahu, tinggal pecat, 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 udah. Tapi seorang barista itu, mereka harus tahu jenis kopi seperti apa. Terus, uh, kalau misalnya di, uh, selain kopi itu, uh, apa namanya, <tuh> selain jenis kopi, terus uh, suhunya seperti apa. Jadi, ngulik barista itu harus ngulik memang ada bukan sini. operator betul dan itu memang uh, untuk kita bikin kedai kopi kalau kita hire barista yang benar-benar itu lumayan mahal ya lumayan agak mahal juga nah karena mereka karena mereka benar-benar bisa set up uh, awal ya dari mesin manual dari jenis kopi dari dari toolsnya mereka sudah bisa semua udah mencakup semua itu satu kedua empat, sudah pasti harus strategis, yeah. ya, kayak di daerah saya ini. Terus, terang aja, uh, itu banyak banget kedai kopi yang uh, franchise Jakarta. Franchise mana sudah banyak banget di sini, jadi mau apapun ada di komplek ini. Tuh, bingung mau beli kopi itu yang mana aja, semua ada sekarang. Di sini. Jadi, tempat itu pengaruh banget karena memang uh, yang rame biasanya sih komplek komplek, ya, sekarang, ya. Karena kan, mereka, kalau untuk keluar, uh, untuk di kota kan lebih yang tutup nih PSBB, justru yeah. ramenya di komplek-komplek. Ya, kayak komplek Antapani, terus Mekarwangi, Kopo, itu mereka masih rame. Nah, makanya, sampai mereka buka loh, uh, food truck di sana, khusus untuk penjualan di komplek sekarang. Itu oke, okay. Teh Erlin, gimana komentarnya tentang pertanyaan Kang Rafli tadi? Jadi, apa sih mulainya dari mana dulu buat bisnis kopi? Ya, oh, ya sebenarnya bisnis kopinya mau yang seperti yang kalau yang buat pasaran cuman gitu-gitu aja sih ya tempat pasti karena kopi itu kan tergantung ya kalau misalnya mau yang lagi menjamur di mana-mana banyak sih ya itu tinggal cari tempat gitu. Tapi kalau misalnya mau yang benar-benar coffee shop sebenarnya tempat di mana aja juga dicari. Orang bisa 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 ngejar gitu kalau betul-betul coffee shop yang memang kopinya enak ini ini bener yang bukan uh, yang pada umumnya itu dicari sih sebetulnya gitu tempat view itu itu menunjang banget deh gitu Saga mebel yang pasti ya iya sekarang sih saga mebel dulu udah gitu kita pasti kesana. baru baru tesnya gitu. kita udah tesnya baru ketahuan oh ini enak banget gitu pasti akan balik Iya Nah, jadi tadi itu ya tentang Instagramable itu ya, jadi anak-anak saya itu juga kadang-kadang kalau milih tempat ngopi itu kan ya yang tempatnya enakin lah katanya Emang, gitu ya, foto, jangan foto. jangan buat orang tua gitu. cuma generasi 70-an katanya gitu, jadi buat foto-foto segala macam gitu ya, nah hmm. jadi seberapa besar sih sebetulnya pertimbangan pada saat membuka coffee shop itu ya interior, terutama ini masalah interior ya, karena kalau orang kalau udah ngomong Instagramable itu kan sesuatu yang dilihat dan bisa diabadikan sebetulnya ya belum tentu sewaktu didudukin itu nyaman sebetulnya tapi ketika didokumentasikan itu sangat menarik dan itu bisa jadi viral nah itu kan bisa mengundang customer customer berikutnya untuk datang nah seberapa besar sebetulnya pertimbangan terhadap faktor instagramable itu teh firna dulu deh enggak besar banget ternyata ya <laughs> sangat besar banget jadi gini kadang-kadang eh -kadang, uh... Kopi enak, makanan enak, tapi kalau tempatnya biasa-biasa itu marketnya itu bukan uh, milenial. Hmm. Dan kita memang memerlukan generasi milenial itu karena mereka kan online sekali ya, mereka tuh aktif banget di medsos, sedikit-sedikit posting, sedikit posting. Jadi uh, apalagi dengan menggunakan hashtag itu secara langsung promosi buat kita juga sebenarnya. Hmm. Intinya gitu. Jadi memang Instagramable itu memang hubungannya dengan interior tapi bukan berarti harus mahal. Gimana yeah. caranya dibikin unik ya kan? Berbeda dari yang lain, bahwa ini adalah signature. Oh oke, okay, kalau saya foto di sini berarti saya di kopi apa gitu yeah. di cafe ini yeah. gitu. Itu aja sih sebenarnya dan mungkin uh, selain selain memang tempatnya Instagramable mungkin kayak plating, plating makanan itu penting banget. Terus kayak uh, ya gelas kopi atau apapun meja ya something yang unik lah itu bikin orang teringat gitu di kontras gimana, teh Erlin? jadi faktor instagramable itu seberapa uh, penting banget uh, uh, atau penting aja? penting banget penting banget jadi uh, orang bisa tahu oh ini di kontras ya gitu, padahal hmm. cuman gelasnya doang gitu, gelasnya aja uh -huh. sama kadang cuman uh, bukunya aja, kalau enggak pintunya aja juga bisa ketahuan gitu itu di situ gitu itu di kontras gitu kan sekarang lebih minimalis malah nggak 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 kontras yang dulu sama sekarang kan dulu di anggrek empat sekarang di anggrek 6 kan lebih okay. minimalis lagi hmm. tapi dia dari gelas kita foto gelasnya udah ketahuan dari eh, pohon dari ah, dari yang itu yang kecil kecil yang yang kadang nggak penting mungkin ya dari pohonnya dari kursinya itu udah ketahuan gitu loh. Sebenarnya memang penting banget, lah, kayak gitu-gitu. Walaupun gak, gak mesti mahal sih, gak mesti wah banget, tapi ada ciri khasnya gitu. Ada yang yeah. memang iya, itu dia, Instagramable. Oke, okay, jadi apa? gitu ya. Memang ya, sekarang kita ada di era di mana visual appearance itu begitu penting, ya. ya visual okay. perception itu mempengaruhi uh, preferensi orang-orang, ya kan? Hanya dengan melihat sepertinya tempat ngopinya enak padahal kita belum pernah nanya ya rasanya seperti apa tapi karena di hashtag-nya udah ketahuan banget hmm, coffee shop A misalnya kan gitu ya kita memang punya keinginan yang lumayan besar untuk datang ke coffee shop A itu jadi itu tadi ya visual appearance nya begitu-begitu penting banget ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Encep eh, Sugandi sorry ada yang muncul barusan ada Pak Ancep Sugandi, ini kalau di Bandung memang coffee shop bisa dibilang sudah menjamur. Apakah ada cita-cita atau keinginan untuk mencoba melebarkan sayap ke wilayah lain? Nah, itu tuh. Teh Firna sama teh Erlin. Jadi maksudnya Pak Ancep ini mungkin kontras misalkan di Bandung udah eksis nih kan, kopi anjis juga udah eksis. Di Bandung juga pelakunya udah mulai banyak buka cabang lah misalkan di tempat lain, di saya nggak tahu ya, misalkan di Bogor atau di nggak usah jauh-jauh lah di Bandung Barat misalkan begitu atau di Cimahi gimana rencananya Teh Elin sama Teh Firna? Hmm, kalau 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 di saya sih kalau ini kita nggak bikin nggak nggak judul judulnya nggak kontras, tapi dia pakai kopinya, okay. pakai kopinya, brand kopinya ya. Dan, Ya, jadi melebarkan sayapnya dengan kopinya. Jadi misalnya kafe B, uh, by B baik kontras gitu, kontras, baik kontras gitu. Ada gituannya, gitu loh jadinya. Itu sih sudah beberapa ada gitu. Jadi uh, bukan tempat dengan nama yang sama gitu. Jadi biar kopinya yang berkembang gitu. Jadi, itu kopi mana sih?" gitu kan biasanya orang seperti itu dan akan tahu, "Oh, ini di sini." Gitu, kan itu aja sih. Sebetulnya <tuh>. kalau misalnya buka cabang kan berarti uh, kalau saya Bandung-Bandung aja kan begitu banyaknya gitu dan kopinya sama jadi orang nggak usah nyari itunya tapi kopinya juga kalau kopi kan kita bisa cari oh kopinya kopinya yang punya si itu jadi oke okay. okay. oh, tempatnya sih jadi lebih ke sebetulnya bagaimana melebarkan si produk kopinya ini mm -hmm. biar si bisa direbus di tempat kalau, lain lah kira-kira gitu ya betul, kalau betul, teh bisa Firna bisa gimana kalau <laughs> Mem, memang gak pegang satu ya. Mm. <laughs> saya udah lama ngadi aja. Jadi saya loncat-loncat Kita kalau udah selesai satu kafe ya saya loncat satu kafe lagi gimana ngembangin lagi ini dengan konsep yang berbeda. Udah selesai terus baru -teru yang beda lagi gitu. Jadi tidak satu kafe dan tidak cuman uh, ngebranding kopi uh, seperti Terlin. Jadi karena setiap sayang saya yang setiap saya manage itu kan konsepnya mereka beda-beda yeah. ya kan? Terus uh, keinginan mereka juga berbeda, terus marketnya juga berbeda, visi -beda, misinya beda-beda. Jadi ya tergantung. Jadi saya nggak bisa ngomong untuk mengembangkan satu, satu cafe ini, nggak bisa. Jadi memang, memang saya akan uh, berpindah-pindah gitu, akan membantu uh, konsultanin atau memanage uh, cafe atau resto. Uh, yang memang memerlukan gitu. Mm -hmm. Terus, kalau misalnya memang saya harus pin, harus nggak aja di Bandung juga, ya karena sebelumnya juga saya pernah di Bali, <laughs> jadi ada juga lah gitu kan. Atau mungkin saya mau balik lagi ke Bali ya mungkin bisa jadi untuk gitu, mm -hmm. mengembangkan yang di sana dengan konsep yang berbeda gitu. Okay. Jadi um, menarik ya. Jadi buat Pak Encep ya tadi ya. Jadi kalau mau buka warung kopi di daerah Bandung Selatan, nah kerjasama sama Bu Erli. Kopinya oh. ini memang enak, bentar nggak? Oh. Biarnya memang enak di kontras ini, ya. Jadi Pancap ya. ini memang udah siap-siap mau buka warung kopi kayaknya di Bandung Selatan. Ya. Ayo, hayu, hayu. Nah, tunggu. Gitu. <laughs> teh, Teh Firna ya. Nanti. Saya jadi ingat ya sebetulnya di Bandung itu kan ada MGC ya, Morning Glory Coffee itu loh. Itu udah nah. tutup loh. Nah, makanya gitu itu. ya. Jadi, MGC, sorry saya nyebut saya 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 nyebut yeah, brand nyebut gitu merek. ya saya nyebut brand, saya yeah. nyebut merek karena yang saya tahu itu memang dikembangkan dengan sistem franchise kan? Betul. Ya sistem franchise. Kemudian uh, beberapa store-nya saya lihat yang paling dekat di daerah Batu Nunggal itu sekarang dia udah bukan MGC lagi kan yeah. dari namanya udah bukan MGC. Tapi saya lihat sebagian menunya itu tetap menu yang dikembangkan sama si MGC isinya itu sendiri. Kemudian bagaimana dia servisnya tetap sama dengan mgc nya seperti itu. Kemudian bahkan nama menunya masih sama dengan ketika ya. dia masih bergabung dengan MGC. Nah pertanyaannya ya. ke Teh Firna sebagai konsultan, itu orang kalau franchise-nya udah selesai, gimana selanjutnya? Apakah menunya masih tetap bisa dipakai dan seterusnya dan seterusnya? Ya, itu tergantung agreement. Sebenarnya, gini, saya juga menyayangkan ya karena MJC itu adalah satu, salah satu pionir juga untuk kopi yang enak. Awalnya, eh, mm -hmm. uh, mm -hmm. company sebesar itu ternyata MJC kan memang tidak cuma kafe aja. Mereka juga roasting, ya, yeah. menyediakan roasting yeah. itu kan sebenarnya bisa, bisa profit banyak ya. Roastingnya mm -hmm. udah ada gitu, alat roastingnya ada, kafenya juga sekalian harusnya bisa bertahan. Tapi again, itu saya juga nggak ngerti ya, itu kan manajemen juga, dan saya. Mm -hmm sedih juga sih kemarin tuh dengar beritanya MGC itu benar-benar totally tutup lah semuanya hmm. nah balik itu ke Manajemen ya kalau misalnya memang masih under kontrak kayak ada yang salah satu hotel juga ya pakai MGC nah mungkin saya juga nggak ngerti itu apakah bisa masih pakai itu menu mungkin sampai kontrak itu selesai ya tergantung agreement ya saya kurang tahu kalau kayak gitu oke terima mm -mm. kasih Teh Firna okay. ya Teh Erlin mungkin mau nambahin tentang ya terakhir ya ini kita udah masuk ke menit-menit terakhir um, ini deh kira-kira kalau di kontras itu ya di kontras sebetulnya yang jadi andalan utamanya apa sih sebetulnya selain hmm, rasa dari kopinya itu sendiri sih sebetulnya jadi customer tuh bisa experience apalagi selain kopinya itu sendiri? Uh, untuk sekarang sih memang kopi. Oh, ada satu cookies yang memang cuma ada di kontras, tapi itu juga jarang ya. Jadi, uh, misalnya saya dalam seminggu tiga kali gitu. Hmm. Cuman itu aja sih, yang lain mas cuman kopi. Tapi Seperti sebenarnya yang kalau kontras, coffee shop. Tapi, uh, apa namanya, mungkin kalau yang nggak suka kopi, maca sama coklatnya kita bikin sendiri. Oke. Okay. Nah, itu dia teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang memang eranya masih era PSBB, semi lockdown begini. Kita juga masih kurang leluasa untuk bisa menikmati lagi aroma-aroma kopi yang sangat nikmat itu baik di coffee shop-nya Teh Erlin, Teh Firna ataupun di coffee shop-nya yang lain-lain. Tapi um, at least dengan uh, perbincangan kita sore ini kita tahulah seluk beluk bisnis kopi itu seperti apa, tantangannya gimana, kemudian pelaku-pelakunya siapa saja. Dan juga terbuka kesempatan buat teman-teman yang memang misalkan nanti berminat untuk buka usaha di bidang kuliner khususnya di bidang kopi. teh Tehlin ini udah main cukup lama, Teh Firna juga udah jadi konsultan juga cukup lama. Jadi di luar forum ini bisa japri-japrian nanti lewat Kang Rafli misalkan gitu ya untuk saling kontak-kontak follow -kontak. up dari hasil pertemuan ini. Oke, okay, kira-kira gitu ya. Ini terakhir nih ada pesan dari Teh Yowan ya. Kalau udah beres pandemi, tempat ngopi paling nikmat sambil nonton Persib. mana, Kang hidup Persib? <laughs> Teh Yowan, um, belum ada Teh Yowan. Sementara ada. Mas, di mana? Di kafe yang saya manage memang khusus nobar. Di mana itu teh snowbar sekarang? Persis, di Gorilla Coffee. Itu emang khusus Nobar dia. Banyak bobotonya di situ. Posisi di mana teh Firna? Itu di Pelajar Pejuang. Itu deket, Miss. Missioan. Dekat. Deket. Uh, deket. deket sebelah mananya sih? Oke okay lah, uh, nanti dicari. Iya, Pelajar Pejuang. Nomor eh uh, nomor 12. Dekat banget ya, pelajar pejuang dari buah batu ya, artinya Dekat. Itu selalu nobar itu, emang udah oh. biasa. Nah, jadi ini menjawab pertanyaannya Yohan juga ya. Jadi nanti kita sama-sama nonton Persib di Gorilla Cafe-nya. Gorilla Coffee. Nah, Pak Ncep juga nanti bisa sama-sama nonton di sana dan uh, semuanya. Saya pikir uh, waktu juga yang akhirnya uh, membatasi kita. Sekarang udah jam 5, lebih 1 menit. Tinggal beberapa puluh menit saja menjelang um, buka puasa. Saya haturkan terima kasih. Saya udah dari tadi nyiapin ini sebetulnya. Tapi hmm. jangan salah ini nggak ada isinya ya. Dan juga saya udah nyiapin signaturnya Kota Bandung ini. Tahu ini apa? <laughs> Siapa yang nggak kenal Kartika Sari? Jadi <laughs> uh, omongan kita hari ini memang salah satu yang cukup berat karena harus ngomongin uh, makanan dan minuman di sela-sela buka puasa. Saya balikin lagi ke Kang Rafli berikutnya. Makasih semuanya. Ya, eh, baik rekan-rekan semuanya. Eh, Zoom ini di, sudah direkam oleh eh, Kang Reza, eh, jadi nanti eh, nanti eh, akan dibagikan eh, link eh, YouTube dari eh, YO berbagi. Baik, sebelum ditutup, kita foto sama-sama eh, dulu. Mohon eh, dinyalakan, eh, apa namanya eh, videonya?